Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisuman dzakarani. Aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepada aku. Siapa yang ingin selalu bersama Allah, dia harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu sebagus-bagus amal kalian, semulia-mulia amal kalian, setinggi-tinggi derajat amal kalian, dan amal tersebut lebih bagus bagi kalian min infaqi dhahabi wal warik, daripada berinfak emas dan perak, dan lebih bagus amal tersebut daripada engkau bertemu dengan musuh-musuhmu di medan jihad." Maksudnya jihad fisabilillah, ataupun di dalam jihad tersebut, di dalam peperangan tersebut, justru kalian terbunuh menjadi orang yang mati syahid. Kemudian sahabat menjawab, "Ya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Amal apa itu sebetulnya? Kok lebih bagus daripada berinfak emas dan perak? Lebih bagus daripada jihad fisabilillah? Lebih bagus daripada membunuh musuh di medan jihad atau dibunuh oleh musuh, yaitu mati syahid di medan jihad?" Kata Rasulullah SAW, "Qala zikrullah," berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahal harganya zikir itu. Amal yang luar biasa. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jadi buah daripada zikir tersebut yang akan didebatkan bagi orang yang rutin muwadhabah, berzikir kepada Allah terus. Yang pertama, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, minimal yang akan didapatkan orang yang rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adab, dengan hudur, adab dan hudur. Jadi zikir bukan hanya sekedar mulutnya aja, enggak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulutnya saja enggak, tapi hadir, dia khusyuk, hadir betul. Nah, adabnya juga dipakai, dirutinkan. Kalau itu dilakukan, minimal yang akan didapat oleh orang yang mau rutin begitu, kata Imam Syed Abdullah bin Abi Al-Haddad, yaitu kelazatan yang sangat, yang dengan dia merasakan kelazatan itu, dia merasa bahwa kelazatan dunia itu hina, enggak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Sedangkan derajat tertinggi, buahnya zikir tertinggi yang dilakukan oleh seorang dengan rutin dan hudur khusyuk, dia akan merasa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi asalnya semuanya ini semua asal, kita ini bukan siapa-siapa. Sebelum ada siapa-siapa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal rasa, dia tidak bisa didefinisikan.